saya kebetulan ditunjuk sebagai manajer Persek Kapas itu melalui forumnya PSSI ya, di kisaran bulan Maret 2018. Di mana-mana manajer itu kan, sehingga banyak pertanyaan yang muncul. Papanya mau menjadi manajer Persek Kapas itu berapa gajinya? Saya katakan, bukan gaji, malah menggaji. Persek Kapas ini sebenarnya tim yang luar biasa ya. Tim yang memang layak jual. Tim yang sudah memang saatnya sudah dikelola secara profesional. Baik dikelola secara kelonal berkaitan dengan polan klub maupun dari sisi panitia pelaksana pertandingan. Nah, kalau saya melihat income dari supporter itu yang tiket masuk itu hampir rata-rata sempat tembus 63 juta tiap kali pertandingan. Ada juga emang di bawahnya, ada emang. Tetapi ini mungkin pendapatan paling besar dari semua tim Liga 3 yang ada di Indonesia. Dan ini memang tuh. Yang kedua adalah nilai jual dari sisi sponsorship Persek Kapas ini laku sebenarnya. Sebenarnya sponsorship sudah ada. Sponsorship sudah ada. Ada 3 sponsor utama yang sudah taken kontrak dengan kita dengan nilai asumsi saat itu adalah sekitar 1 miliar. Ini terbentur dengan regulasi yang ada di PSSI, di mana tidak diperkenankan jersey yang ada itu adalah Liga 3 regionalnya menggunakan jersey yang ada sponsor miliknya tim, jadi sponsor liga yang ada. Sehingga kita tidak bisa masang nama sponsor di kostumnya Persek Kapas. Sampai hari ini, baik gaji maupun bonus dan fasilitas memang kita lebih bagus lah dari tim-tim Liga 3 yang ada. Bahkan dari tim Liga 2. Tim Liga 2 juga banyak yang masih nunggak gaji ada. Bahkan tim Liga 3 juga banyak. Banyak yang tidak gajian. Jangan kan nunggak, gajian juga ada kan itu kan. Tapi untuk Persek Kapas sendiri, alhamdulillah hari ini, karena yang pure murni dibiayai oleh APBD adalah gaji. Gaji. Sedangkan untuk fasilitas UI, kemudian bonus, kemudian kebutuhan latihan, kebutuhan UI-nya baik transportasi, akomodasi, mes pemain, memang kita yang menyediakan. Saya pribadi yang menyediakan memang. Sebenarnya kalau ada sedikit waktu diberikan kepada kami, tentunya kita bisa membentuk sebuah dream team yang cukup bagus. Walaupun ini potensinya main lokal, pemain yang baru jadi pemain, kita paksa menjadi profesional, kita paksa bermain bola, ya alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus, ya kan ya. Awalnya memang tidak layak, tetapi lama-kelamaan tim ini karena kekompakan dan kemauan semua pihak, karena fasilitas sudah kita berikan dengan bagus, semangatnya ada, dan pemain ini hari ini sudah cukup laku, ya kan. Yang awalnya bukan siapa-siapa hari ini sudah menjadi luar biasa. Banyak diminati oleh tim-tim yang hari ini mungkin berlagak Liga 2 maupun Liga 3 nasional. Potensi lokalnya ini bagus. Potensi lokal kita luar biasa. Cuma memang di awal karena trust terhadap Persek Kapas ini belum ada, sehingga banyak pemain lokal kita itu malah banyak ikut tim lain. Di Lamongan, di Sidoarjo. Kemudian di Trenggalek yang jadi bintangnya itu adalah malah asli produk Pasuruan sebenarnya. Kita tidak bisa lepas dari eksekutif legislatif karena mereka juga pemegang kendali pemerintahan di sini. Ya, artinya apa? Kebutuhan mereka bukan butuh uangnya saya. Kita butuh, tapi kebutuhanlah support terkait dengan semuanya. Bagaimana support komunikasi dengan pengusaha? Itu kan butuhkan tangan-tangan pemerintah, tangan-tangan anggota dewan. Stadion. Saya pikir stadion itu kalau mungkin tahun depan sudah ada lampu dan pembenahan sedikit terkait dengan fasilitas band pemain, toilet maupun khususnya rumput lapangan,
itu luar biasa. Artinya tidak hanya Persek Kapas yang akan menggunakan Stadion Pokhara, tapi juga bisa tim-tim Liga 2, Liga 1 juga akan memakai Stadion Pokhara Bangil sebagai home mereka, manakala mungkin ada usiran atau mungkin kayak tim sekelas Bayangkara FC, PS Tira dan semuanya, atau bahkan tim-tim Liga 2 yang nggak punya home base bisa berhome base di Pasuruan. Kepada PSSI Kabupaten, sudah saatnya kita bentuk akademi football di Pasuruan dengan memaksimalkan semua potensi pelatih yang ada. Ya kan, pelatih kita kan banyak, ya kan ya, wilayah barat, tengah, timur, selatan, dan mereka sudah semua punya lisensi. Itu aja dimaksimalkan. Persek Kapas, wani.